Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baik, jadi kita akan teruskan sebenarnya untuk latihan pengukuhan bagi ayat aktif dan ayat pasif, kesinambungan daripada yang kita telah pun pelajari sebentar tadi. Okey, baik. Kita tengok latihan pengukuhan. Tulis ayat pasif yang paling sesuai bagi ayat aktif yang diberikan. Okey, jadi dia bagi semua ayat aktif. Okey, jadi kita akan tukar ayat aktif ni kepada ayat pasif. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama, Ashikin dan Mazilah membuat unggun api di pinggir sungai. Okey, jadi dekat sini ayat aktif dia kata kerja membuat. Okey, jadi kita ni kena alihkan ni ke depan, yang ini dialihkan ke belakang. Okey, jadi macam mana caranya? Unggun api. Jadi unggun api letak depan lah. Unggun api dibuat oleh Ashikin dan Mazliah di pinggir, ni sama je lah, di pinggir sungai. Okay, yang seterusnya, saya sudah menyiapkan, okay, menyiapkan semua latihan. Jadi seperti biasa, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Okay, semua latihan, sudah saya siapkan. Semua latihan matematik kan? Alamak. Padam. Semua latihan matematik sudah saya siapkan semalam. Okey. Baik, kita teruskan untuk yang ketiga. Ayah menebas semak samun dengan menggunakan sebilah sabit. Okey, jadi ini dia. Jadi ini alih ke depan, ini alih ke belakang. Okey, jadi semak samun. Samun ditebas, me jadi di lah. Okey. Ditebas oleh, jangan lupa oleh ayah. Okey, lepas tu ambil yang belakang ni lah, dengan menggunakan sabit. Okey. Yang keempat, mereka sedang menganyam ketupat di anjung rumah nenek Lijah. Okey. Menganyam. Okey, menganyam jadi dianyam lah. Ketupat alih ke depan, ni alih ke belakang. Okey, ketupat sedang dianyam oleh mereka di anjung rumah nenek Bija. Okey. Yang kelima, Cikgu Rishad menahan Aiman Tino selepas perhimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Okey, menahan Aiman Tino alih ke depan, Cikgu Rishad alih ke belakang. Aiman Tino
Ditahan oleh Cikgu Irsyad. Okay. So, ambil yang belakang sama je. Irsyad. Selepas perhimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Okey, kita teruskan yang keenam. Ibu bapa perlu memupuk minat membaca kepada anak-anak sejak kecil lagi. Okey, jadi memupuk. Jadi ni alih ke depan, ibu bapa alih ke belakang. Minat membaca perlu dipupuk oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil lagi. Okey. Baik, kita teruskan. Cikgu Irsyad menghadiahi Tan CL sebatang pen setelah berjaya memperoleh 6A dalam peperiksaan UPSR. Okey, menghadiahi. Okey, ni ke depan, ni ke belakang. Okey. Tan CL macam mana nak buat Tan CL dihadiahilah kan. Tan CL dihadiahi Cikgu Irsyad sebatang pen setelah berjaya memperoleh 6A dalam peperiksaan UPSR. Okey. 8. Kamu mestilah mematuhi peraturan sekolah sekiranya ingin menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, mematuhi, jadi dipatuhi, peraturan pergi depan, pergi belakang. Peraturan sekolah mesti kamu patuhi. Okey, sekiranya ingin menjadi pelajar
yang cemerlang. Okay, tengok yang ke-9. Saya telah menulis sebuah buku yang bertajuk Bapa Kekahwin Lagi. Okay, ini sepatutnya kena huruf besar ni sebab tajuk kan. Okay, ni huruf besar. Okay, menulis. Jadi buku pergi depan, saya pergi belakang. Sebuah buku. Ini kena ambil yang terus lah. Sebuah buku yang bertajuk Bapaku Kahwin Lagi. Telah saya tulis. Okay, dan yang terakhir, Mat Arifin membaca novel cinta itu di belakang tandas sekolah. Membaca, jadi novel pergi depan, Mat Arifin pergi belakang. Novel cinta itu. Dibaca oleh Mat Arifin di belakang tandas sekolah. Okay. Jadi itu saja. Cikgu harap awak semakin jelas dan faham dengan ayat pasif dan ayat